welcome back to my channel. Hari ini Cik T excited gila sebab Cik T beli banyak barang daripada Mr. Dollar. So Cik T buat challenge hari tu. Sebelum ni Cik T ada pergi Sophia, dia beli apa je yang dia nak. Tapi dia tak banyak pilih tau. Dia tak reti nak pilih sebab Cik T biasa tak ajar dia macam ambil je apa nak kan. Dia mesti akan tanya Cik T, okey tak yang ni, boleh tak yang ni, boleh tak, ha, macam tu. Jadinya tak banyak barang yang dia beli. So Cik T untuk haul kali ni pula, Cik T beli barang untuk rumah. Jom tengok apa yang Cik T beli untuk haul kali ni daripada Mr. Dollar. Barang kali ni banyak makanan. And I of course Cik T suka top up peti sejuk. Jadi suka beli kat Mr. Dollar sebab Mr. Dollar ada banyak pilihan and harga dia pun berpatutan lah. Okay, so jom Cik T tunjuk barang pertama yang Cik T beli dekat Mr. Dollar. Okay, first item Cik T beli ialah this one, Mami Monster. Mami Monster ni Sofia dengan ayah dia lah suka makan ni. Ni ni preserved BBQ, dia ada preserved ayam, preserved black pepper. Ni Cik T macam tak jumpa mula-mula tau, mana preserved ni? Rupanya dia dah tukar packaging, packaging SpongeBob, comel kan. So Cik T beli lah. So next item yang Cik T beli ialah ni Super Ring. Cik T beli dua rasanya. Cik T beli dua Super Ring. Ni Super Ring brand Oriental. Satu ni dalam RM2 kot, RM2. So beli dua. Next item yang Cik T beli dekat Mr. Dollar ialah ni Swan Daniel Reese Chocolate. Ni memang lama gila nak habis. Tak tahu kenapa Cik T cukup yang suka makan. Sofia dia jarang makan yang ni. Tak tahulah. Tapi yang ni murah je, RM9.50 je. Ada banyak gila dalam ni korang. Memang tahan lama lah. So ni dia tak cakap pula ada berapa pieces. Oh, dalam ni ada 24 pieces. Okay, memang ada. Memang ni daripada brand. Yang ni brand Delio lah. So, boleh beli yang ni. Memang banyak gila dalam ni. Next item yang Cik T beli, ni lagi Cik T punya. Dia suka makan seaweed. So, dia beli yang ni seaweed. Yang ni tempura seaweed. Tempura seaweed yang jenis spicy. So, kalau korang jenis suka makan seaweed, dekat Mr. Dollar banyak gila pilihan seaweed yang korang boleh pilih. And yang ni dia jenis rice brand oil. Ni brand Tau Kee Noi. Okay, yang ni memang selalu beli seaweed. So next item Cik T beli Apollo. Apollo pandan. Okay, tadi tengok ada yang macam coklat punya. Tapi pandan pun Cik T macam lagi suka lah. So Cik T ambil yang pandan punya. Dia ada banyak gila lah flavor yang korang boleh pilih. And harga dia dalam RM2 lebih je. Dapat banyak kan. Dalam ni dalam, dalam ni ada dalam 8 paket. Okay. Next item favorite lagi Cik T juga ni. Sotong. Sotong ni Crowna. Crown A punya brand. Nah, ni dia. Dalam dia ada, tak lah berapa pieces di dalam ni. Yang ni sebenarnya berperisa sotong je, madu sotong bakar. Inilah Cik T punya. Kacang. Oh, kacang ni macam ke kacang brand Tong Garden. Yang ni honey sunflower kernel. Cik T biasa beli yang ni kan. Beli dua. Ni makan sekali makan je dua. Sebab sedap kan. Cik T suka yang ni. Cik T suka makan kuaci yang dah kopik kan, senang. Lagipun dia berperisa lah. So candy pun ada. Cik T beli candy kopi kong. Ini sedap kan. Perisa original. Cik T beli perisa original. Dia ada banyak lagi perisa macam cappuccino apa semua tu. Tapi Cik T pilih yang original lah. Cik T suka gila candy kopi yang ni. Cik T paling suka lah yang ni lah kalau candy kopi. Next item yang Cik T beli ialah ni Mr. Potato. Dia ni packaging baru orang. Yang ni BBQ flavor. Dia ada banyak gila lah flavor lain. Cik T suka juga beli yang ni. Sekarang ni kan macam isu Palestin. So Cik T macam cari brand yang apa yang orang tak boycott. Cuba ya, Cik T cuba. So kalau macam ada dekat sini ya, macam orang boycott tapi Cik T tak perasan, sorry sangat. Sebab Cik T memang dah cari betul-betul ni. Next item, Cik T suka top up kopi sachet yang 3-in-1 ni setiap bulan. Sebelum ni Cik T beli Nescafe. So ni Cik T beli Frenchero sebab nak support yang ni pula kan. Kita tak boleh beli yang boycott. So Cik T beli yang Frenchero yang preserved original. Dia ada juga yang salted caramel. Lepas tu ada juga yang
cappuccino ke apa dah. Macam tu lah. Dia banyak pizza. So Cik T recommend korang beli yang ni juga. Yang ni sedap tau. So boleh beli yang ni. Okay. Next. Cik T sebenarnya kalau nak tahu benda tu sedap ke tak, Cik T akan beli apa dalam satu tin scan. So kita rasa dulu tin ni macam mana. So dah sedap boleh beli yang paket macam ni lah. Yang banyak. Next item Sofia punya. Ni tam-tam. Tam-tam ni pizza snack ku. So memang sedap. Cik T suka beli. Dia suka beli yang warna oranye tu. Tapi hari ni, hari tu dia pergi Mr. Dollar, dia nak yang ni. Jadi beli yang ni. Okay, next kita orang beli air. Okay, ni yang Sofia punya Ribena. Ni blackcurrant Ribena biasa je kan. Sofia. Next item air. Ni lagi Cik T punya. Teh pucuk harum. Teh lah kan. Air teh lah kan. Ni brand Mayora. Lagi Cik T punya dua. Okay, lepas tu beli air kopi. Kopi dan teh. Ni beli dua rasanya, Wanda. Kopi Wanda dua. Dia ni macam baru lah. Sebelum ni tak pernah nampak. So Cik T pun belilah. Ni latte, kopi susu. Okay. Next, beli Dutch Lady coklat. Dutch Lady coklat dua. Lagi Vida. Cik T pun suka Vida. Okay, ni Vida blackcurrant. Vitamin C, dia ada banyak pizza. Ada pizza orange, pizza buah-buahan tu apa tau ni. Tapi Cik T ambil yang blackcurrant je. Next, Cik T beli ni ya kan. Teh tarik, less sweet. Hari tu beli yang sweet, memang manis lah kan. Cik T macam manisnya. So Cik T ambil yang ni sebab dia keluarkan yang kurang manis. So Cik T pilih yang ni. F&N punya brand, sedap tau. Next, Cik T beli makanan. Ada makanan. Beli tin mushroom. Mushroom soup. Ni brand Campbell's. Ni boleh try kan nanti. Ni Sofia suka mushroom soup. Next item Cik T beli air soya susu. Susu soya. Ni soy master. Yang dia selalu beli. Ni Umar ni memang suka minum soya ya korang. Next, beli ni air kundo. Ni lelaki Cik T suka. Brand Green Ho. Next, ni Pokka. Pokka Melon Milk. Ni pun sedap. Pokka ni mahal sikit. Ni dalam RM5 lebih macam tu. Tapi sedap lah. Cik T pernah beli dalam kotak yang kecil tu. So memang recommend juga beli yang Pokka ni. Okay? Ni dia. Next. Sebab biasa air soya. Biasa air soya kan dah RM2 lebih. Macam tu je air kotak kan. Tapi yang ni RM5 lebih. So macam si dia mahal lah kan. Next. Cik T beli plastik sampah. Yang ni saiz kecil lah. Yang ni nak letak dekat bilik kerja Cik T, bilik toilet. Biasa pakai yang tong sampah kecil-kecil kan. Jadi beli yang macam ni. Next, ada lagi air punya. Ni, air kotak lychee. Top up peti sejuk. Brand Rin Ho juga. Lagi-lagi Cik T beli ni Sofia punya sabun. Ni Carrie Junior bau Groovy Grape Berry. Hari tu beli macam Chicky Cherry apa semua tu kan. Dia nak yang mana purple, biarlah. Kita bagi je. Next, Cik T beli barang Cik T. Ni macam tuala untuk kepala lah. So kalau macam kita basuh rambut, tak perlu nak letak tuala besar-besar atas kepala. Jadi yang beli yang macam ni. Dia kecil je. Ni macam ni korang. Cumel kan? Pakai. Nanti rambut tu boleh masuk ke dalam ni. Lepas tu dia ada tempat untuk ni. Macam getah ni untuk ikat dekat kita punya ni button ni. Macam tu lah. Macam mana dah nak buat, nanti kita try. Okay. Sesuai lah kalau rambut panjang kan. Ni dia. Warna pink. Dia ada banyak colour lain lagi. Next, Cik T beli cotton swab. Cotton swab ni yang jenis bambunya. Sebab orang cakap yang jenis bambu ni dia macam susah sikit nak patah. So Cik T beli yang ni lah. Okay, yang ni RM2 lebih kot. Cotton swab. Next, iaitu last item. Cik T beli barang Cik T. Cik T beli ni korang. Dekat Mr. Dollar dah jual. Dulu tengok selalu Mr. DIY je. Tapi Mr. Dollar dah ada juga. Ni, belt. Okay, belt ni harga dia RM7 lebih je. Cik T beli dua colour sebab Cik T tengok cantik gila. Okay, sebab Cik T suka pakai belt kan. Jadi Cik T belilah dekat Mr. Dollar ni, nampak tak? Dia warna hitam dengan warna coklat. Cik T beli dua. Okay, dia punya buckle dia pun cantik. Nampak tak? So bolehlah pakai yang dekat pinggang tu kan. Biasa orang pakai macam tu lah.
Okey korang, itu saja kita punya haul kali ini daripada Mr. Dollar. Best kan? Banyak gila barang Cik beli. And then yang pentingnya dia macam berbaloi lagi lah. Okay, so korang jangan lupa untuk subscribe and like video ni. And see you guys next time in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.